Selama ini diam, Luna Maya bongkar skenario temui Syahrini 3 tahun ditunggu, dengar baik-baik. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Setelah ditinggal nikah, Luna Maya memang diam perihal kisah cintanya. Ditinggal nikah mantan kekasih yang baru beberapa bulan putus setelah menjalin hubungan 5 tahun, tentu meninggalkan rasa sakit pribadi bagi Luna Maya. Selama ini diam mantan kekasih Reino Barak itu pada akhirnya memberi pengakuan mengejutkan. Terutama membongkar skenario yang sudah pernah ia rencanakan terkait dengan Syahrini. Istri Reino Barak yakni Syahrini pada awal pernikahan sempat dituding sebagai teman makan teman. Apalagi Syahrini diketahui menikahi Reino Barak dalam waktu singkat. Muncul pula dugaan bahwa KKI Syahrini itu sudah lebih dulu berselingkuh dengan mantan Sandra Dewi. Pada akhirnya Luna Maya hanya bisa menyimpan rasa sakit ditinggal menikah oleh mantan sahabat dan mantan kekasihnya. Dalam sebuah kesempatan, Luna Maya akhirnya keceplosan, membongkar skenario yang sudah dipikirkannya sejak dulu. Terutama perihal jika suatu saat bertemu dengan Inces dan Reino Barak kembali. Luna Maya belak-belakan bakal lakukan hal ini jika bertemu kembali dengan Reino Barak dan Syahrini secara tiba-tiba di jalan. Tak tanggung-tanggung, aksi Luna Maya tersebut dijamin bakal membuat Syahrini ketar-ketir. Hal itu dibocorkan mantan Ariel Noah saat mengobrol dengan Boy William beberapa waktu lalu. Luna sudah mempersiapkan skenario khusus agar terarah ketika bertemu dengan dua pasangan sensasional yang mempengaruhi hidupnya itu. Bak dendam mantan kekasihnya justru menikahi Syahrini, Luna Maya mengaku bakal lakukan hal ini jika bertemu dengan keduanya di jalan. Hal itu diungkap oleh Luna Maya melalui YouTube-nya Luna Maya beberapa waktu lalu. Saat itu Luna Maya melakukan permainan dengan Boy William yang mengharuskan menjawab sebuah pertanyaan. Siapa sangka Luna Maya mendapat pertanyaan soal cara menghadapi mantan. Bukannya takut untuk menjawab, Luna Maya malah senang mendapat pertanyaan seperti itu. Luna Maya kemudian mengungkap bakal melakukan hal ini jika ketemu dengan mantan. Kalau ketemu mantan dengan pasangan baru, gua suka. Memang Tuhan tuh baik ya, tutur tuh. Tuhan tuh tahu orang tuh mau tahunya berita apa, ucap Luna Maya saat itu. Ia pun seperti memperingatkan baik Syahrini maupun Reino Barak lewat pernyataan terhadap Boy William. Nih ya, kalau ketemu mantan dengar baik-baik semua, tegas Luna Maya. Boy William kemudian mengajukan pertanyaan pada mantan kekasih Ariel Noah tersebut. Kalau ketemu mantan dengan pasangan baru, sapa duluan atau melengos aja, tanya Boy William. Tanpa berpikir panjang, Luna Maya langsung memberikan jawaban yang membuat Boy terkejut. Sapa, jawab Luna dengan singkat. Siapapun ya, ini kita gak bilang oknum A, B, C, enggak ya, tambah Luna Maya. Masih penasaran dengan jawaban Luna Maya, Boy William pun kemudian kembali mempertegas pertanyaannya. Misalkan ada si mantan cucu-cucu gitu dateng nih di mall nih, lu tatapan mata nih, set, lu sapa enggak, tanya Boy William lagi. Luna Maya justru menjawab cepat, dirinya tentu malahan akan menyapa Syahrini dan Reino Barak. Oh iya, sapa gue, kalau jaraknya jauh banget dan dia langsung melengos, ya masa gue kerjer? Hei bentar, apa kabar? Enggak kan, tapi kalau misalkan kayak deket banget, tiba-tiba lagi gak sengaja gitu. Eh hai, apa kabar gitu, jelas Luna Maya. Seperti diketahui, hubungan Luna Maya dan Syahrini kini mendadak hancur setelah Syahrini mengumumkan pernikahannya. Hal itu langsung dibarengi dengan kegiatan umroh yang dilakukan Luna Maya pada tahun 2019 lalu. Tepat beberapa minggu setelah dirinya diputusi oleh putra Rosano Barak setelah menjalin hubungan 5 tahun lamanya.
Waduh, posisi Syahrini Kacang, pria muda ini sebut ada kepalsuan dari istri Rinda Barat. Lebih pilih Luna Maya daripada Inces. Kenapa? Hingga kini Luna Maya dan Syahrini masih saja menjadi sorotan dan kerap dibanding-bandingkan, apalagi keduanya memiliki latar dan penampilan yang sangat berbeda satu sama lain. Hubungan mereka menjadi perbincangan usai menjalin hubungan asmara yang sama dengan pria yang sama, yakni Rinda Barat. Kala itu nama Syahrini ramai diperbincangkan dan dituduh menjadi perusak hubungan Rino dan Luna yang sudah terjalin selama 5 tahun. Ini seorang pria bule belak-belakan mengutarakan pendapatnya soal Luna dan Syahrini. Video tersebut terdapat pada salah satu konten YouTube milik Syarif Zapata, seorang YouTuber yang tinggal di Eropa, yang meminta salah satu teman bulenya untuk nilai wajah artis Indonesia yang mana ada Syahrini dan Luna Maya. Saat memperlihatkan foto Luna, sang bule mengaku bahwa ia sangat manis dan matanya menjadi daya tarik karena sangat besar. Aku suka matanya yang besar, aduh ini susah ini kelihatan Indonesia sekali ya, tapi senyumnya manis deh, ungkapnya. Ia mengaku bahwa Luna adalah tipe ideal wanita pujaannya. Namun dari penampilannya, mantan pacar Ariel Noah itu terlihat seperti tak bisa mengurus rumah. Kalau menikah bolehlah, boleh, tapi dia seperti bukan tipe ibu rumah tangga yang baik, jawabnya sambil tertawa. Ini saatnya penilaian tentang Syahrini. Ketika melihat foto sang Inces, bule itu langsung menghela nafas dan menyebutkan bahwa penampilan Syahrini seperti palsu. Gimana ya, kayaknya banyak palsu kontak lensanya, bulu mata terlalu banyak, jawab pria tersebut. Ia mengatakan bahwa ketika melihat Syahrini seperti tipe wanita yang suka dengan berondong untuk bersenang-senang. Kalau aku lihat kayak gini, kayaknya dia mau sama aku karena aku muda. Mungkin kalau aku jalan, dia lihat aku kayak mau dimakan, tawa pria tersebut dengan malu-malu. Ia mengatakan Syahrini jauh dari tipe idealnya. Apabila disuruh memilih antara Luna atau Syahrini pada kala itu, ia lebih memilih Luna Maya untuk dijadikan istri. Aduh susah banget, yang ini seks evilnya ada. Yang pertama paling cocok buat istri dan yang ini orang tuh umumnya buat pacar aja, jawab pria tersebut. Meski begitu, sang bule juga melontarkan permohonan maaf apabila pendapat pribadinya bisa melukai hati orang lain.